Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Teman-teman, kali ini yang akan kita bahas mengenai seorang artis yang sembuh dari COVID-19 itu hanya memerlukan 1 kali 24 jam. Jadi terkena COVID, tapi dia bisa sembuh dalam waktu yang sangat-sangat cepat. Dia adalah Maya Estianti, seorang artis mantan dari istri Ahmad Dhani. Ini kemarin terkena COVID, tetapi dalam waktu sangat cepat dia sembuh. Teman-teman, kalau kita melihat perkembangan COVID-19, kalau kita melihat datanya, ini kita lihat tanggal 2 Januari 2021, teman-teman. Indonesia positif corona ini terkonfirmasi ada 758.473. Sembuh 625.518, meninggal 22.555. Ini data kita ambil dari COVID-19, yaitu situs resmi dari Indonesia, teman-teman. Artinya kalau kita melihat perkembangan COVID ini cukup banyak, teman-teman. Tidak menyangka per hari ini sudah mencapai 758.000 lebih orang yang terkonfirmasi terkena COVID-19. Karena itu kita juga saling mengingatkan agar tetap menjaga protokol kesehatan dengan prinsip 3M yang dulu, yaitu menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan sekarang ditambah lagi satu, teman-teman, yaitu menghindari kerumunan. Yaitu 4M, ini adalah salah satu protokol kesehatan yang bisa memutus mata rantai perkembangan virus corona. Jadi seperti itu, teman-teman, perkembangan COVID-19 di Indonesia. Maka kita, kemudian keluarga kita, saudara kita, teman dekat kita selalu mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Kemarin, teman-teman, ada informasi juga bahwa Gubernur Jawa Timur, Ibu Kofifah Indar Parawansa, ini juga terkena COVID-19. Ini seorang gubernur. Dan menambah panjang gubernur-gubernur yang terkena COVID-19, yang sebelumnya ini ada Pak Anies Baswedan, Gubernur Jakarta, ini juga terkena COVID-19. Tetapi hari ini beliau sudah sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Nah, teman-teman, terkena COVID-19 itu memang bukan aib, tetapi kita juga harus menjaga diri agar tidak terkena sebuah virus seperti itu. Karena kalau kita tidak hati-hati, maka virus juga akan datang ke kita. Karena itu kita harus tetap menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Nah, teman-teman, kembali ke pokok pembahasan, yaitu tentang Maya Estianti. Karena ini mengejutkan. Seseorang yang terkena COVID-19 sembuh dalam waktu yang cukup singkat, 1 kali 24 jam. Lalu apa resepnya sehingga Maya Estianti itu bisa cepat sembuh seperti itu? Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya kita akan baca berita dari media online. Ini kita baca beritanya, teman-teman, dari CNBC Indonesia. Maya Estianti cuma 1 hari kena COVID-19. Wow, kok bisa? Cuma 1 hari, teman-teman. Jadi tidak beberapa hari seperti pada umumnya, karena orang terkena COVID itu paling tidak sepekan, seminggu, 2 minggu ini menjalani isolasi. Kalau mereka bisa imunnya kuat, maka akan segera sembuh. Tetapi ini berbeda dengan Maya Estianti, cuma 1 hari ini akan selesai COVID-19 yang ada pada dirinya. Kita baca beritanya, teman-teman. Musisi Maya Estianti mengumumkan dalam akun YouTube-nya bahwa ia positif terjangkit virus corona atau COVID-19. Ia juga bercerita tengah menjalani masa isolasi mandiri selama positif COVID-19 selama 3 hari. Aku sekarang terkena COVID-19 dan hasil dari swab PCR aku terdeteksi. Aku punya angka 29, batas angka tingginya 35, dan aku memutuskan isolasi mandiri di rumah. Aku akan melihat perkembangan aku, akan semakin positif atau negatif, ujar Maya Estianti. Selama isolasi mandiri, ia mengaku hanya bermain gadget sampai tidur. Ia pun menceritakan awal mula kenapa ia terkena COVID-19. Ini kita ambil pernyataan dari Maya Estianti, teman-teman. Aku hari Kamis 17 Desember itu swab dan hasilnya negatif. Kemudian aku pergi makan malam bersama teman-temanku.
Nah, kami juga melakukan swab, tetapi swab antigen, hasilnya negatif juga. Pulang dari makan-makan, itu karena kita sudah swab dan kita merasa enak dan kita merasa enggak jaga jarak. Ujar Maya Estianti. Lantaran ada kebutuhan pekerjaan lain, Maya pun sempat melakukan swab. Lagi terkait aktivitas profesinya sebagai juru acara audisi pencarian bakat Indonesian Idol. 3 hari kemudian, karena aku ada kewajiban untuk kebutuhan syuting dan sebagai juri Indonesian Idol, swab lagi hari Minggu. Nah, pada saat Minggu itu, aku terdeteksi divonis positif COVID-19. Aku kaget, dari mana? Karena Kamis masih negatif melalui swab antigen. Kenapa jadi positif? Dari siapa? Jadi ini cerita dari Maya Estianti, teman-teman. Hari Kamis, dia swab, ini negatif. Karena ada kebutuhan sebagai Dewan Juri Indonesian Idol, Dewan Juri Pencarian Bakat di salah satu stasiun televisi, maka Maya Estianti ini swab lagi pada hari Minggu. Dan swab hari Minggu itu dia dinyatakan positif. Kemudian teman-teman, mengetahui hal itu, sang suami yakni Irwan Mursi pun terkejut. Ia langsung membawa susternya ke tempat isolasi Maya yang berada di Pejaten, Jakarta Selatan. Mas Irwan kaget, tapi malam itu juga dia mengirim susternya ke Pejaten dan obat-obatannya ke aku. Banyak banget, ujar Maya. Siapa sangka perempuan 44 tahun kaget melihat hasil tes swab. Ia sudah dinyatakan negatif dari virus corona hanya dalam waktu 1 hari saja. Siapa sangka, teman-teman, perempuan 44 tahun itu kaget melihat hasil tes swab. Ia sudah dinyatakan negatif dari virus corona hanya dalam waktu 1 hari saja. Jadi setelah beliau dinyatakan positif, kemudian menjalani isolasi mandiri, kemudian suaminya ini mengirim suster dan membawa obat-obatan. Dan setelah itu dalam 1 hari dicek lagi, ternyata Maya Estianti itu dinyatakan negatif lagi, teman-teman. Ya, hari kedua aku swab PCR, yakni Senin 21 Desember dan hasilnya negatif. Ternyata virus corona dalam 1 kali 24 jam telah mati dalam tubuhku. Begitu bisa gitu ya, aku sampai wow, cepat sekali. Apa karena imunku imun Superman sehingga bisa bikin virusnya mampir tapi enggak menginfeksi diriku sehingga langsung mati virusnya, tutur Maya Estianti. Jadi ini cerita teman-teman dari Maya Estianti, dalam waktu 1 kali 24 jam virus corona yang ada diri pada dirinya ini sembuh. Dan ini juga kaget, wow, kenapa bisa sembuh secepat itu? Padahal orang yang terkena virus corona ini berhari-hari, sepekan dua pekan ini menjalani isolasi mandiri. Tetapi Maya Estianti dalam waktu yang cukup singkat ini bisa sembuh. Lalu apa teman-teman resep yang dipakai oleh Maya Estianti? Kita lihat beritanya teman-teman. Selama menjalani masa perawatan, dia mengaku banyak sekali menerima terapi perawatan yang dilakukan oleh perawat yang dikirim langsung oleh suaminya di lokasi isolasi ini. Jadi aku disuntikkan vitamin-vitamin dan plasenta. Dia, suster, juga programkan aku harus suntik sampai sembuh. Vaksin kan belum ada, jadi yang harus dijaga imunitas tubuh dan vitamin adalah sumbernya. Jadi menurut Maya Estianti, dia disuntik, kemudian harus banyak minum vitamin. Ini adalah bisa menjaga imunitas dalam tubuhnya. Berikut daftar obat yang dikonsumsi ibu dari Al-El dan Dul ini. Ini teman-teman daftar obat yang dikonsumsi oleh Maya Estianti sehingga beliau sembuh dalam waktu yang cepat, yaitu 1 kali 24 jam. Azetromsin 500 mg, Tamiflu, Isoprinol, Curcuma, vitamin C 1000 mg, vitamin D 5000 IU, vitamin E 300 IU, kemudian zinc 500 mg, magnesium, kamustat mesilet. Itu yang aku minum, plus aku juga suntik vitamin dosis tinggi dan vitamin C. Mungkin itu yang membuat langsung besoknya itu negatif. Ini yang disampaikan oleh Maya Estianti. Ternyata teman-teman, kalau kita melihat cerita Maya Estianti itu, orang bisa cepat sembuh dari COVID-19 karena imunitasnya itu kuat.
Jadi imunitas ini yang melawan virus yang masuk dalam tubuh seseorang. Seperti yang dialami oleh Maya Estianti, yaitu pada hari Kamis ini di swab ini negatif, Minggu karena ada urusan dengan Indonesian Idol dia di swab lagi dan hasilnya positif. Setelah itu menjalani karantina mandiri, ternyata dalam waktu 1 kali 24 jam ini Maya Estianti sudah sembuh. Ternyata resepnya adalah imunitas. Jika imunitas tubuh kita kuat, maka virus yang masuk dalam tubuh kita ini akan segera mati dan kita akan segera sembuh. Seperti yang dialami oleh Maya Estianti. Ternyata beliau ini terapi, minum vitamin yang cukup baik kalau kita lihat, kemudian suntik vitamin juga. Dan inilah yang membuat dia cepat sembuh. Ternyata sembuh dari corona ini juga bisa diatasi dengan meningkatkan daya imunitas tubuh kita. Dan salah satunya adalah minum vitamin, teman-teman. Jadi kita juga ambil pelajaran dari kejadian yang dialami oleh Maya Estianti, agar tubuh kita itu tetap sehat, bugar, maka harus kita tingkatkan imunitas, yaitu minum vitamin, olahraga yang teratur, kemudian istirahat yang cukup. Ini imunitas kita akan kuat, akan semakin kebal terhadap penyakit seperti virus corona yang masuk dalam tubuh. Jadi ini adalah hal yang perlu kita contoh dari kejadian yang dialami oleh Maya Estianti. Nah, itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini terkait salah seorang artis, seorang musisi yang terkena COVID-19 sembuh dalam waktu 1 kali 24 jam. Ini adalah luar biasa dan wow. Ada seorang yang terkena COVID sembuh dalam 1 hari. Dan terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.